Ya, saya jawab saja. Saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ini masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi. Secara intensif melakukan lobby, termasuk kepada Partai Demokrat, dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru, koalisi Demokrat, PKS dan P3, yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Pertemuan biasa. Iya, memang bertemu, pertemuan biasa. Apa? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Urusannya ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden.